become even stronger. Halo semua, selamat datang di channel Gepermandaan. Di video kes gue bakal tes Barats dan kita bakal coba temuin counternya. Dan pertama, gue bakal simpulin ialah Kaja. Jadi ultimate Kaja, kan ultimate-nya ini dia ada punya efek suppress. Nah, jadi pada saat Barats lagi mau ancang-ancang buat nelan hero musuh, itu bisa di-cancel dengan ultimate Kaja. Jadi pas si Kajanya hampir mau ditelan, Kajanya harus siap-siap narik untuk ke Barats. Jadinya Baratsnya langsung ke cancel ultinya guys, cooldownnya langsung kehitung. Gila nih, sengsara banget sumpah Barats tuh. Yang cooldown Barats, yang jalan ultimate-nya Kaja. Jadi Kaja nggak terganggu dari segi tariknya, asalkan sebelum ditelan. Kalau udah ditelan itu udah sulit guys. Itu udah kayak kasusnya kalian udah makan nasi, kalian minta lagi nasinya, kalian keluarin lagi nasinya, kan nggak mungkin gitu loh, karena udah masuk dalam perut gitu ya. Nah, jadi konsepnya Barats tuh kayak gitu. Kalau udah masuk di dalam perutnya Barats, itu kalian kalau mau kayak apa intinya, mau ke counternya, mau purify, kayak mau apa, sulit. Sebelum ditelan Barats, kalian bisa caranya ya cancel ultimate-nya. Kayak tadi kita lihat di awal, pas Kajanya mau ditelan ya langsung ditarik aja karena efek suppress yang dipunyai oleh Kaja. Apakah cuman Kaja? Yang pastinya bukan guys, tapi kita bakal coba untuk sekali lagi coba guys, Kaja kita coba tarik Barats tuh, kayak sumpah kayak tarik gerobak loh ini si Kajanya. Kocak banget kalau gue nonton. Aduh. Nah, jadi kesimpulan pertama ialah kalian bisa pakai Kaja untuk netralisir Barats, walaupun ya Kaja belum jadi pilihan lagi, cuman efek suppress lumayan. Dan sekarang kita bakal coba ke Mia yang di revamp ya. Dan sebelum Mia di revamp juga, ultimate-nya ini, efek konsilnya ini bisa meniadakan efek telan Barats. Sebelum Barats telan, kalian ultimate Mia kalian, efek konsilnya aktif dan bisa dibilang Barats cooldown dari ultimate-nya dan nggak bisa nelan si Mia. Apakah efek konsil ini hanya di Mia? Itu enggak. Dan Shadow Mask punya efek konsil yang sama dengan Mia. Tapi kebetulan Mia ini karena ultimate ya. Karena ya intinya ultimate pasti yang paling tinggi lah kastanya lah. Karena ya ultimate cuy, masa ultimate bisa di cancel? Tapi sayang sekali Barats itu bisa. Kayak jatuhnya dulu apa ya, Kaja. Kalau di purify pada saat timingnya pas sebelum diganti efeknya jadi suppress, kan dia bisa tuh di ultimate-nya di cancel dengan purify. Nah, yang gue lihat sekarang ini si Barats tuh begini. Jadi karena efeknya ini dia kayak ancang-ancang dulu sebelum nelan, padahal Barats dulu nggak kayak gini loh guys. Tapi tiba-tiba muncul kayak perubahan dari Barats sebelum dia rilis, dan malah ada kayak ancang-ancangnya dulu sebelum nelan, dan ini malah jadi kelemahan terbesar buat Barats. Jadi kalau yang gue lihat ya, sebenarnya nggak perlu lagi untuk ngeban ke arah Barats, dan bahkan bisa di counter juga dengan Ruby gitu loh. Ruby bisa banget dijadikan pilihan, dan bahkan Mia itu pun sendiri bisa juga untuk melawan balik Barats dan bikin Barats jadi cooldown ultimate-nya. Dan next kita bakal coba untuk pengujian imun dari Grok. Walaupun Grok bukan lagi jadi pilihan untuk tank, tapi kita bakal tes imun Groknya. Tapi masih tetap bisa ditelan guys, walaupun itu skill satunya Grok. Ya walaupun itu cuma skill ya. Nah, gue suruh si Rico ya, jadi gue minta tolong sama Rico sebagai viewer nih untuk minta tolong bantuin untuk eksperimen counter Barats. Dan gue suruh dia untuk ultimate, kan ultimate-nya Grok yang serodok gitu ya. Serodok gak tuh. Jadi kita bakal lihat apakah pas si Groknya lagi seruduk si Barats, apakah bisa ditelan. Nah, bisa guys. Bisa loh, pas lagi diseruduk ditelan bisa loh. Buset. GG lah udah. Nah, jadi intinya emang beberapa hero cocok buat Barats ngelawan hero itu, tapi di satu sisi Grok kayak emang sulit untuk jadi pilihan ngelawan Barats, karena kita udah tes imun skill satunya nggak bisa nahan ultimate-nya, bahkan ultimate-nya Grok itu sendiri nggak bisa nahan ultimate telennya si Barats. Nah, jadi gue suruh sekarang si Rico untuk bikin yang namanya Shadow Mask, karena yang kita tadi temuin hasilnya ialah, oh Mia ini kan efeknya konsil ya, dia menghilang. Apakah efek menghilangnya Shadow Mask itu sama dengan efek menghilangnya Mia? Kita bakal coba ya cuy ya, karena ini kan pertanyaan buat kita ya. Kalau yang kayak gue bilang tadi di awal-awal, Ruby bisa jadi pilihan buat nge-CC si Barats. Bahkan Freya, kalau buat kalian yang belum tahu, Freya juga sebagai hero fighter yang kuat banget untuk lawan Barats dengan spam skill 2, Valkyrie, Ultimate ya. Dan Ruby bisa jadi pilihan buat ngelawan Barats, mau dibikin tank, mau dibikin fighter, Ruby bisa jadi pilihan banget untuk lawan Barats. Karena
dengan efek CC skill 2-nya yang cooldown-nya sangat cepat, bisa ngangguh banget untuk apa ya, dari segi progress stack yang didapat oleh si Baras. Karena Baras ini penting banget untuk stack-nya, jadi harus di-spam. Dan pas dia mau nge-spam skill satunya, itu kayak bisa diganggu banget dengan skill 2. Bahkan mau ultimate aja diganggunya bisa banget. Nah ini, Shadow Mask dari Grok bisa tetap ditelan. Jadi efek conceal dari Mia, sedangkan efek concealnya dari Shadow Mask itu terdapat perbedaan. Karena emang yang satu ultimate, yang satu item doang ya. Jadinya bisa di-counter kalau misalnya kalian pakai Mia. Dan yang terakhir, kalian bisa coba dengan Franco. Jadi Franco gigitannya itu efeknya suppress juga, sama kayak ultimate-nya Kaja. Jadi yang kayak gue bilang di awal tadi, apakah cuman Kaja doang? Pastinya udah ada tahu lah Franco ya. Jadi Franco ini merupakan punya efek suppress yang persis sama kayak Kaja. Jadi yang kita bisa simpulin ialah Barats ini punya kelemahan sama yang namanya efek suppress. Jadi asalkan suatu hero punya efek yang namanya suppress, itu ultimate-nya bisa di-cancel. Bahkan bisa di-cancel sama Purify pada saat si Baratsnya mau nelan. Jadi satu spell yang mungkin kalian bisa coba untuk lawan Barats ialah Purify. Hero yang bisa kalian lawan untuk counter Barats bisa Kaja, bisa Franco, bisa Ruby, bahkan Mia revamp nanti guys. Mia revamp nanti itu bisa jadi pilihan buat ngelawan Barats. Misal Barats mau culik Mia nih, ya Mia nya tinggal menghilang cooldown si Baratsnya, kelar, nggak ada gigitan dan nggak ada telanan dari si Baratsnya. Bahkan hook dari Franco sebenarnya bisa ngeganggu banget di si Baratsnya, cuman nggak bisa ngecancel ultimate-nya Barats ya. Ya cuman emang si ultimate-nya si Franco ini emang ngeselin banget sumpah tuh. Nggak bisa ditelan, bahkan ultimate kalian tuh cooldown loh guys. Maksudnya gini, kalau Barats nggak mau ada kelemahannya, sebisa mungkin Moonton harus pikirin gimana caranya agar Barats ini pas dia lagi mau ancang-ancang nelan, nggak bisa di-cancel sama efek suppress gitu loh. Nggak bisa di-cancel sama ultimate Kaja, tapi itu malah ngeberat sebelahin malah satu hero ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang Barats harus seperti itu. Karena kalau bisa begitu berarti Kaja nggak bisa tarik Barats dong. Berarti Franco nggak bisa gigit Barats dong. Itu emang ada kelemahannya. Jadi ada kayak yang ganjal gitu loh guys. Ngerti nggak maksud gue? Kalau si Barats dibikin imun, Kaja nggak bisa narik. Itu ultimate, jadi Kajanya yang kasihan. Franco-nya juga yang kasihan. Jadi ya harus gimana pun caranya, mungkin harus pikirin gimana caranya harus ngatasin ultimate Barats ini. Ini kelemahan terbesar banget buat Barats, malah jadi counter parah buat Barats. Jadi malah makanya kalau buat kalian ya jangan usah lagi lah di ban Barats ya untuk saat ini. Dan ya kurang lebih gitu guys ya kesimpulan gue tentang Barats sebagai hero-hero yang kita bahas secara counter, secara item, secara spell. Dan kita tunggu guys ya untuk kedepannya gimana untuk nasib Barats. Dan makasih buat semua yang udah nonton, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye semuanya.